Oke, sebenarnya udah selesai di sini. Aduh. Ada apa ini? Sini routes-nya pertama buat roda. Kita hook JWT, di sini ada middleware dan hook JWT. Kita UMV script nanti di code open-nya. Kalau di sini nanti namanya produk payment, di sini ada tabel user, ada tabel order, sama produk. Simple aja. Di sini kita buat truth-nya. Price of kita buat validasi, kita create, buat show nanti, update, delete. Oke, kita ada ke produk, habis itu kita lakukan order di sini. Order, kita cari. Kita cari produknya. Kita cek stoknya, lalu kita tambahkan PPN. Gitu. Kita ke mitrasnya, ini ada mitras server di sini. Nanti ada mitras. Kita makan response di sini, kita ambil gross amount-nya order ID bank transfer. Kalau misalnya responnya gagal, kita bilang meters error, dari sini langsung kita throw, kita rollback, kita report errornya, ambil message. Sesnya sama ini juga kalau status code-nya tidak sama 201 maka pengen gagal. Kita buat order sini ini UID sekarang UID produk ID payment status ambil nama. Kita virtual account-nya kita taruh sini nanti. Ini gross amount yang kita hitung lagi. Berhasil. Nah ini untuk check out. Ini callback dari mistress-nya. Oke. Traffic-nya. The order ID, gross amount, significantly. Transaction status kita lihat invalid signature. Jadi kalau misalnya kita verifikasi dulu nih nature-nya, kita lihat log-nya yang kita order check order. Cek produk juga, habis itu baru. Udah kali ya, ya. Coba coba. Udah hapus aja nih. Nih. Dia butuh stok ya, oke. Jadi buat kita ngecek stoknya, di situ update status, sukses, failure ya.
SL expired di mana? Itu update stoknya mas kurang satu lagi. Kita simpan. Ini ya. Order itu untuk coba kita isi melalui di postman ya. Saya sudah buat depannya di sini. Depannya udah dua. Oh, belum jalan ini. Oh yes. Yes. Ini produk-produknya. Kita mungkin create dulu. Oke, produknya kita buat berhasil sini. Banyak ya. Ini kita bayar ini, kita cari yang kita delete. Kita update dulu update. Ini. Oke. Sip. Kita melakukan order. Tidak muncul. Perdana ini juga. Oke, ini virtual account-nya. Dan ini sama. Kita lihat di DB-nya juga. Delete dulu pertama. Oh iya, nanti hilang. Ayo, delete. Oke. Si pending. Suruh ya. Oke. Pending kita refresh. Oke, satu. Cek di lantai. Masih pending juga.
Ini stoknya berapa? Oh, masih pending ya? Oke. Dari mitrasnya masih pending di sini. Transaction statusnya pending. Screened. Nanti kalau berhasil gini saja. Ini masih pending sih. Belum dibayar sih. Belum sukses. Coba kita buat lagi mungkin. Thailand juga. Masih pengen juga. Rupanya belum ada dari sana. Terganti mungkin ya. Nomor 4. Problem. Oh, astaga, Pak Inan. Insyaallah. Sampai tunggu juga bisa.
Nah, yang baru nih bisa. Nah, ini dia rupiah. Oke, sukses. Bentar. Sekarang kita bikin testing di sini. Testing, testing. Kita get header, header. Ini buat JWT-nya, kita buat JWT. Ambil kita get our product buat produknya dulu kita get lagi biasanya harusnya ada ambil produk ID kita buat data lama kita bongkar lalu kita create produk. Produk ID sama ini kita tes produk ID-nya .com kita bikin ini ID-nya nggak salah kita buat create produk kita buat kita masukkan dari validasi error produknya. Kita update produk, kita buat produk lagi, update lagi, kita update produk, semuanya put gitu. Produk ID, validasi error, kalau produk ID yang point, delete produk, kita delete produk, kita delete produk yang ID-nya nggak ada. Karena kita bikin ordernya, order bohongan. Terus. Kita masukin, kita buat dulu ordernya. Biar kita nggak hit ke... Kita langsung create produknya. Ambil produk ID-nya, lalu order, kita order untuk siap. Validasi error, kalau back request. Nah, ini untuk iterasi kita, bohong-bohongan kalau backnya. Kita buat produk, buat order. Langsung aja kita record ini. Nah, kita bikin signature key bohong-bohongan di sini. Seakan-akan dari ini trans. Oke. Okay. Ini jalanin. Yes. Oke, okay, sekian aja nih.